Hey ho, guys, masih ingat kan Jalan Rama yang identik banget sama deretan warung yang jual pempek? Mulai dari Pempek Rama, Pak Raden, dan masih banyak warung pempek lain yang ada di jalan ini. Tapi sekarang Armat nemu kopitiam baru di Jalan Rama yang bukanya dari jam 7 pagi. Yang pagi-pagi mau cari sarapan bisa banget kesini. Pilihan menu sarapannya juga banyak banget. Mulai sarapan ala-ala western sampai Chinese ada. Yang pertama, Armat pesen Spanish rice. Ini nasi goreng yang rasanya sedikit spicy dan dikasih potongan paha filet. Pelengkapnya ada sunny side up dan sayuran rebus. Rasanya enak, harganya Rp25.000 dan buat posisi sarapan ini udah bikin kenyang banget. Next ada barbecue chicken wings dan omelette smoked beef. Kalau mau lebih kenyang bisa tambah extra french fries atau sosis mulai dari Rp5.000 aja. So far semua menunya worth it dengan harga yang terjangkau. Next kita coba menu ala Chinese-nya. Armat cobain xiaolongbao dan gyozanya. Kaldu di dalam xiaolongbao-nya tuh gurih dan pas dimakan langsung pecah di mulut. Buat gyozanya juga nggak kalah enak, seporsi isinya 3 dengan harga Rp16.500 termasuk chili oilnya yang enak. Di sini juga ada menu roti panggang, Armat cobain yang smoked beef. Harga roti panggangnya mulai dari Rp12.000-an aja. Kata Armat sih di sini banyak menu yang cocok buat anak-anak juga deh. By the way, lemon madu dan kopi tarik di sini enak banget. Ini Armat spill tempatnya, namanya Cap Ratu Kopitiam dan ini alamatnya.